Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita keadaan dalam dan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, rohaninya, jasmaninya ya, semoga sehat selalu semoga. Dan udah berapa hari kita tidak mengupload video-video tentang herbal. Nah, sekarang karena kesibukan kerjaan, nah sekarang saya akan mengupload lagi video-video untuk kepentingan umum ya. Semoga video yang saya divideokan atau di upload semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas ya, oke? Dan kita ke video yang lain. Ya pemirsa, ini perkebunan sedikit, saya punya lahan di lokasi tempat kerjaan ya, kita ditanam herbal-herbal. Ini kayak ini. Ini pohon kayak kemangi, tapi bukan kemangi ya. Modelnya kayak kemangi. Kalau kemangi yang ini nih. Ini pendek. Ini bukan kemangi, tapi rasanya kayak kemangi gitu. Sirih juga nanam. Ada watermelon. Ini semuanya apa? Herbal ya. Nah ini nanam kangkung juga sedikit. Nah ini tuh apa ya? Semacam daun, kata orang Sunda itu kayak model jotang gitu. Cuman bukan jotang nih. Apa? Ini untuk tenggorokan. Tenggorokan pemirsa, nah ini mentol ya, ini mentol, rasa mentol ini, ada mangga juga ya, ini mentol ini. Nah ini kayak bayam modelnya ya, saya nanam dikit kayak bayam. Ini untuk pencernaan ya. Untuk pencernaan ini. Terus ini pohon cabai ya. Ini namanya daerah panas, negara panas. Ya nanam cuma segini aja. Ini sirih juga. Ini baru segini ya. Ini untuk herbal-herbal saya sendiri. Kangkung juga ada. Spencrok aja ya. Ya. Ya, cabenya dikit, kecil-kecil. Nah ini sekeok aja nih. Nah seringnya mati, nah ada yang nyabut kayaknya nih. Nah orang nggak punya ini perasaan yang nanam siapa ya. Nah pemirsa, kalau ini tuh mentol ini dicelupin ke teh ya, teh air untuk diminum, itu rasanya enak sekali ya, enak terus seger. Nah orang-orang Timur Tengah itu selalu memakai yang ini, mentol ini ya, dicampurin sama teh tea. Itu rasanya enak memang. Nah ini bayam itu nih ya, bayam Afrika. Ini daunnya doang yang diambil ya, karena batangnya keras. Itu untuk ke pencernaan itu ya. Oke, okay. Ada kesononya lagi apa? Ini cabenya ini lihat tuh lagi musim dingin ini ya, kalau bisa cuma segini aja ditanam untuk
herbal ini karena apa lokasinya jauh ya, jauh dari pasar. Makanya saya nanam-nanam ini untuk kalau saya lagi badan nggak enak gitu ya, baru saya memakainya ini. Ini bunganya mau ditanam di Indonesia bagaimana ntar? Ini modelnya kayak kemangi ya, kayak kemangi, wangi. Modelnya kayak kemangi, cuman agak wanginya apa? Pedas, soya pedas ya, sama dengan mangi. Cuman aneh, saya belum pernah mencoba. Nah, ntar saya cobain ya. Apa modelnya? Kita tanya pada orang yang lebih tahu. Yang ini asal mulanya ya Afrika juga ini. Afrika. Atau kemanginya kemangi gajah kan? Masa jahenya ada jahe gajah kan? Di kita di Indonesia tuh. Ini juga ada kemangi gajah kayak mungkin. Ya sekian dulu ya pemirsa. Ini lokasi untuk penanaman herbal untuk kepentingan semua orang yang membutuhkan. Ini kemangi yang belum ini nih. Ini kemangi juga sama, tapi kemangi gajah lah katakanlah. Ini batangnya keras begini nih ratu. Masa ada kemangi segede gini? Cuman ini layu kedinginan nih. Cuman agak nyengak gitu ya rasanya. Baunya nggak beda, beda sama kemangi. Kemangi rasanya seger gitu. Ini membau. Tapi orang suka yang memakainya. Sama orang-orang Timur Tengah memakai ini. Kita ntar tanya-tanya pada orang-orang Timur Tengah. Dengan lokasi segini aja ya. Sekian dulu dari video saya. Semoga video-video yang selanjutnya untuk herbal saya utarakan, karena kesibukan saya di pekerjaan lebih berat lagi ya. Ini kalau agak senang saya memvideokan lokasi penanaman herbal. Oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.